Jadi udah deh, terima kasih aja deh kepada pemerintah telah peduli menghadapkan logo halal, tapi biarkan kami bebas memilih dong, dan umat bebas memilih, kami bebas memilih, saya juga bebas memilih, dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI. Titik. Suka nggak suka begitu. Wassalamualaikum. Pemerintah, maaf banget, kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak, karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih, halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena itu ranahnya MUI. Jadi MUI buat apa emang berdiri? Itu kan dari pertemuan, musyawarah para alim ulama, cendikiawan, para zuama, semua yang datang dari penjuru tanah air, 26 provinsi zaman dulu ya. Ya, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam pertamanya dulu, yaitu ada NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, PERTI, Al-Wasilah, Makhlul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. Dulu, itu dulu. Lalu 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam. Juga ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Lengkap deh pada waktu itu ya. Polri juga ada. Dan 13 tokoh cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan. Nah ini yang mesti kalau saya ya ikutin gitu loh. Dan terus sampai sekarang. Dan kita tahu gitu loh istiqomahnya gitu loh. Lurusnya MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi udah deh, terima kasih aja deh kepada pemerintah telah peduli menghadapkan logo halal, tapi biarkan kami bebas memilih dong, dan umat bebas memilih, kami bebas memilih, saya juga bebas memilih, dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI. Titik. Suka gak suka begitu. Wassalamualaikum. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan jancuk. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya lo bukan jancuk. Dengan karena kalau dengan jancuk pun aku gak bisa menjumpaimu, dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hati.